Terima kasih karena memilih channel ini. Pastinya channel yang memberikan berita-berita terkini dan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia dan di seluruh dunia. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe agar channel ini terus berkembang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Malaysia Deadline. Muhyiddin tidak saman dakwa isu menantu dapat projek RM 1.16 bilion. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkasi berkata, Muhyiddin Yassin tidak memberi sebarang respon susulan dakwaan menantu Perdana Menteri itu membuat kepentingan dalam projek kerajaan berjumlah RM 1.16 bilion. Beliau berkata hantarannya di Facebook pada 1 Februari lalu bertajuk Kes Menantu, 4 soalan PM kena jawab. Itu bahkan tidak menerima tindakan mahkamah. Saya bertanya, benarkah menantu PM Datuk Adlan Berham adalah rakan kongsi syarikat Iris Corporation Berhad yang dapat projek NIIS, sistem imigrasi bersepadu nasional bernilai RM 1.16 bilion. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.